ya barusan kita dengar longkol orangutan jantan dewasa di hutan tropis Borneo ya. Memang di dalam struktur populasi orangutan tuh hampir mirip-mirip dengan manusia ya. Di sana ada struktur dan ada hierarki kelas umur. Ada orangutan jantan dewasa, dewasa pun ada yang dominan untuk jantan. Ada orangutan ibu dan bayi. Ada juga orangutan anak dan juga orangutan remaja. Saat ini kita akan membahas tentang orangutan jantan dewasa, terutama orangutan yang dominan di satu tempat. Nah, biasanya umur orangutan jantan ini hingga dewasa, hingga dominan tuh bisa mencapai ya pada usia 25-40 tahun. Nah, ciri umum jantan dominan yang mudah kita kenali, jadi saat di hutan misal kita tentukan itu jantan dominan atau bukan, sangat mudah. Yang paling pertama adalah badannya besar ya. Badannya besar sekali dan dibandingkan dengan orangutan lainnya. Tapi yang paling khas orangutan jantan ini di pipinya dia punya bantalan pipi atau cekpen. Nah, di hutan alam orangutan jantan dominan ini biasanya menguasai areal tertentu dan tujuh untuk menunjukkan dominansi pada areal ini dia mengeluarkan longkol. Tetapi yang unik ternyata longkol itu dari pengalaman saya dan juga baca literatur-literatur sebetulnya di hutan bagus itu banyak longkol di Borneo maupun di Sumatera. Tapi di Borneo ini karena kami juga mungkin hampir 20 tahun ya bekerja di sawit, di tambang, di HTI. Pada hutan-hutan yang terfragmentasi atau sisa-sisa hutan di kawasan-kawasan tersebut ya di HTI, sawit, tambang maupun hutan belukar, meskipun ada orang hutan jantan dominannya, longkolnya tidak pernah terdengar, bahkan jarang terdengar. Nah, ini saya dengan Indra sedang ngamatin orang hutan jantan dewasa. Memang dia ada di pohon besar. Pohonnya satu, jadi dia nggak bisa bergerak, kita mudah mengikutinya. Ini orang hutan besar biasanya mengeluarkan longkol juga. Kita coba gangguin ya. Coba lagi. Pernah dengar ini enggak orangutan berteriak atau longkol? Sering. Iya. Berapa kali dengar? Wah, kalau saya sih enggak kehitung lah. Okay. Gitu namanya di sini sering nginap kan gitu. Oh, saya pernah dengar di stasiun itu jam 5 sore. Stasiun apa maksudnya? Stasiun Ranger. Ya, pernah dengar jam 5 sore. Pagi 5:30. Oh, gitu. Nah, pernah juga malam sekitar jam 10. Malam? Ya. Kalau di blok 2 ini melihat orangutan yang kayak gitu mungkin ada sekitar 20-an. Oh, 20 kali. Ya, artinya frekuensinya sering ya. Iya. Kalau Pak Yani kan ada di hutan, sering dengarnya di hutan ya. Iya. Kan kalau di kebun itu suka dengar enggak? Ada enggak? Di kebun. Oh, di kebun sih saya jarang dengar. Enggak pernah ya. Tapi kalau ketemu sering. Ketemu sering ya, tapi keluar dari hutan, keluar pas kami saya datang dia masuk.
Jadi longkolnya itu dari dalam hutan ya? Iya, dari dalam. Di dalam kebun nggak ada? Nggak ada. Dan kita lihat nih ada tim saya yang sedang ngamera ya keberadaan orang hutannya. Dra, gimana Dra? Hah? Bagus kah filmnya? Nih, lihat sini. Udah berapa lama ngikutin? Udah hampir 4 jam. Ini orang hutannya nih ya? Nah ini. Udah hampir 4 jam. Dia nggak takut lihat kamu? Enggak. Hah? Biasa lihat apa aktivitas manusia. Jadi orang hutan tuh tahu juga mana manusia yang mengganggu dan yang enggak. Mengganggu secara langsung maksudnya. Mungkin karena di sini banyak karyawan yang sudah diedukasi untuk tidak mengganggu keberadaan orang hutan sehingga santai aja dia melihat kita juga, ya. Kita melihat dia juga. Mungkin bisa dilihat hasil filmnya, Dra. Ini masih mana-mana masih saya rekam. Nah, ini orang hutan jantan dewasa yang sedang direkam sama Indra. Ini kawasan hutan namun berbatasan dengan konsesi ya, Dra ya. Jadi orang hutannya nampaknya terbiasa melihat aktivitas di sekitarnya dan dia santai saja nampaknya. Sebenarnya lebih mudah untuk mendokumentasikan orang hutan di hutan alam, terutama orang hutan jantan dominan. Karena mereka selalu bergerak di atas pohon, kemudian badannya lebih besar. Sehingga orang hutan jantan dewasa ini gerakannya juga lambat. Dan saat bergerak menimbulkan banyak suara ranting-ranting yang patah atau daun sehingga menimbulkan suara yang berisik. Pada situasi seperti itu mudah mengetahui keberadaan orang hutan yang jantan tersebut. Terus apalagi kalau di hutan alam dia mengeluarkan longkol, jadi mudah untuk mencarinya atau mendeteksinya. Nah, fungsi longkol di orang hutan jantan dewasa ini sebetulnya yang paling utama adalah fungsi untuk menunjukkan ke orang hutan lain bahwa dia yang menguasai areal ini. Jadi lebih kepada kepenguasaan areal. Kemudian juga longkol juga kadang dilakukan oleh orang hutan jantan dewasa ini untuk menarik orang hutan betina. Itu beberapa penelitian menyatakan seperti itu. Jadi orang hutan betina juga sebetulnya senang juga mencari jantan-jantan yang kuat, yang besar, yang dominan. Kemudian longkol orang hutan ini sebetulnya bisa kedengaran pada jarak 2-3 km ya. Jadi saat dia bersuara keras tuh pada jarak 2 atau 3 km, kita sudah bisa mendengarnya, ya kan? Karena memang ini kebiasaan orang hutan untuk ngasih tahu areal yang dia kuasai atau areal yang memang saat ini sedang dia jaga. Tapi ada hal-hal yang unik. Beberapa pengalaman saya sangat yakin sekali kalau memang longkol ini lebih kepada penguasaan areal. Kenapa? Saat terjadi gangguan di kawasan tersebut, kadang orang hutan longkol juga di tengah malam. Saya sempat juga terdengar misal pohon rebah tuh. Itu tahu-tahu orang hutan longkol juga meskipun tengah malam. Mungkin karena ada gangguan pohon rebah di sekitar kawasannya. Kemudian juga saat ada angin, angin kencang sekali itu. Tahu-tahu orang hutan mengeluarkan longkol juga. Longkol ini mungkin juga sebagai warning pada saat arealnya terganggu. Ya kan? Pada saat arealnya terganggu dia mengeluarkan longkol. Jadi itu beberapa fungsi longkol dari orang hutan jantan dominan. Antara lain satu untuk menunjukkan dominansi dia sebagai orang hutan jantan dewasa. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan penguasaan areal. Jadi ini arealnya yang dia kuasai. Kemudian yang ketiga untuk memikat betina. Betina juga memilih jantan-jantan yang berkualitas. Kemudian juga ini warning juga saat arealnya ada gangguan. Namun karena longkol ini lebih dipungsikan, lebih diperankan terhadap posisi orang hutan jantan dominan untuk penguasaan areal, areal hutannya, maka saat kawasan hutannya tidak ada, saat kawasan hutannya rusak, ya tentu tidak ada areal lagi yang perlu dia kuasai. Sehingga longkol pun jadi jarang didengar atau longkol pun jadi hilang, manakala hutannya hilang. Meskipun orang hutan jantan dominan ini ada di tempat tersebut.
masang kamera trap di sini karena di sini sebetulnya jalur-jalur jejak satwa. Ini sebenarnya di habitat orangutan ya. Kita di habitat orangutan tapi masang kamera trap. Terkadang juga orangutan dewasa ya. Terkadang orangutan dewasa juga lewat jalur-jalur seperti ini. Di mana masangnya? Kita pasang di situ, Pak. Coba. Nah, saat kami akan memasang kamera trap pada suatu lokasi, biasanya juga sering terdengar suara orangutan berteriak. Nah, suara longkol dari orangutan tersebut terkadang menjadi acuan saya dalam memasang beberapa kamera trap. Dari hasil rekaman kamera trap selama ini, banyak mendapatkan gambar-gambar orangutan pada berbagai kelas umur orangutan. Namun dari hasil kamera trap, lebih sering kita mendapatkan gambar orangutan jantan yang besar atau yang dominan. Tetapi saat memasang kamera trap pada kawasan sisa hutan yang ada di HTI, di perkebunan kelapa sawit maupun di kawasan pertambangan, maka sangat jarang sekali terdengar longkol dari orangutan. Sehingga meskipun orangutan jantan ini ada atau terdeteksi oleh kamera trap, namun kalau hutannya sudah rusak, maka jarang sekali terdengar suara longkol dari orangutan tersebut. Kawasan hutan di Kalimantan ini, saya dan tim cukup banyak melakukan survei satwa liar di berbagai macam fungsi kawasan, baik itu yang alami maupun yang rusak ya, atau kawasan yang terfragmentasi. Contohnya misalnya di hutan yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit, di hutan tanaman industri maupun di kawasan pertambangan. Nah, pada saat survei di kawasan habitat orangutan, contohnya di sekitar sini, ini kawasan ini masih bagus, masih alami, dan terkadang kita bisa dengar suara longkol atau teriakan orangutan. Namun pada areal hutan yang relatif rusak atau terdegradasi, suara longkol ini tidak terdengar. Meskipun di dalamnya ada orangutan jantan dewasa yang bisa longkol, dia tidak melakukan longkol. Mungkin ada kaitannya dengan penguasaan kawasan atau teritori. Bisa disimpulkan longkol orangutan ini lebih sering terdengar pada area hutan yang kondisinya masih bagus. Jadi berdasarkan potret lapangan dan pengalaman beberapa peneliti yang dikombinasikan dengan pengalaman kami di lapangan, khususnya saat kami melakukan studi di kawasan hutan tropis Borneo, maka menunjukkan bahwa suara longkol itu akan lebih sering ditemui, akan lebih sering didengar pada kawasan hutan yang masih bagus. Namun manakala kawasan hutannya dikonversi, jadikan perkebunan sawit, jadi kawasan pertambangan, jadi kawasan HTI, meskipun orangutan jantan dominan itu ada di sana, mereka sudah tidak mengeluarkan longkol lagi. Dan hasil studi juga pada sisa-sisa kawasan hutan yang ada di HTI, di sawit, ya atau di tempat-tempat lain yang memang hutannya sudah terdegradasi, meskipun orangutan jantan dominannya ada, ternyata di tempat-tempat itu sudah tidak akan terdengar longkol lagi atau teriakan panjang dari orangutan. So, kesimpulannya adalah bahwa konversi dan pembukaan kawasan hutan menyebabkan longkol dari orangutan menjadi lost call. Jadi lost forest juga menyebabkan lost call dari orangutan jantan dewasa. Salam lestari.